Hadis ke-44. Wan Utsman radhiyallahu anhu qaal. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: La yatawaddau rajulun muslim fayuhsinul wudu fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim berwudu secara sempurna. Apa takrifan sempurna? Jaga tiga perkara, eh. Okey. Lalu mendirikan solat, solat sunat wudu, melainkan Allah akan mengampuni dosanya antara solat itu dan solat berikutnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan orang yang berwuduk lalu mendirikan solat dua rakaat. Ha, ini solat-solat wuduk yang telah kita bincangkan. Solat dua rakaat, niat dia saja kesemua solat wuduk kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi ambil wuduk kepada Allah, berdoa lagi. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni minal min ibadika salihin. Kemudian sembahyang lagi dua rakaat. Dalam sembahyang baca lagi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Kan? Baca lagi dekat tahiyat, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tu kita baca 8 doa tau. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oh ya Allah, Rabbi ampunkan aku ya Allah. Rabbighfirli warhamni, kasihani aku ya Allah, warfa'ni, angkatkan darjat aku ya Allah, wajburni, cukupkan aku ya Allah. Wahdini, hidayahkan aku. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'afini, wa'fu'anni, dan maafkan aku. Kan? Ya, maknanya ada 8 doa yang kita minta. Ha, so jadi maknanya Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Sebab apa? Sebab sembahyang tu sendiri ada minta ampun. Duduk kat mana minta ampun sembahyang tu? Dekat duduk antara dua sujud. Apa beza Rabbighfirli dan wa'fu'anni? Apa beza dia? Rabbighfirli, Allah ampunkan aku. Seseorang minta ampun pada dosa yang dia tahu dibuat. Dia tahu dibuat dosa itu. Wa'fu anni, minta ampun pada Allah pada dosa yang kita tak perasan kita buat. Kadang-kadang kita tak perasan kita sakit hati orang, kadang-kadang, eh. Ha, jadi masalah dosa yang kita tahu ni, kita senang untuk bertaubat sebab kita tahu. Dosa yang kita tak perasan buat itu susah tu. Sebab kita rasa kita okey. Eh, saya okey apa? Tak ada apa-apa pun. Tak ada nak kasar dengan suami. Betul tak bang? Saya tak ada kasar dengan abang kan? Betul? Tak ada kan? Tak ada kasar, okey? Tak tahu suami itu makan hati. Dia kan? Lama-lama makan hati. Ha, kita tak perasan kadang-kadang. Ha, tu yang wa'fu anni tu. Ha, dalam sembahyang, kenapa sembahyang tu ada pengampusan dosa? Sebab ada minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Rabbighfirli dan wa'fu anni. Terima kasih.